Minggu 7 Agustus 2022, Dispora Kota Tangerang bersama Kormi Kota Tangerang melakukan kegiatan senam sehat bersama masyarakat Kota Tangerang, tepatnya di lapangan futsal Taman Pabuaran. Masyarakat sangat antusias karena setelah 2 tahun pandemi, mereka bisa berolahraga kembali. Tidak hanya senam, ada juga cek kesehatan yang meliputi cek tensi darah dan cek gula darah dari Mayapada Hospital Tangerang. Dan ada juga screening katarak dari Rumah Sakit Bunda Sejati Tangerang. Bersama ibu-ibu seluruhnya yang ada di RB Kabupaten Pabuaran. Luar biasa semangatnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih Rumah Sakit Mayapada. Terima kasih Rumah Sakit Bunda Mulia yang dukung kegiatan ini. Sehat selalu Tangerang. Ayo. Ya, alhamdulillah ini merupakan putaran pertama kita di lapangan Gekong yang sudah di sini. Tujuannya agar apa masyarakat yang ada di wilayah yang kami datangi bisa sehat, bugar, gembira. Ini bagus ya untuk semua kita berkeliling secara masyarakat. Kita keliling semua supaya kita sehat, bugar, gembira. Luar biasa. Alhamdulillah untuk saya pribadi sebagai warga Kota Tangerang merasa senang karena semenjak pandemi kita vakum olahraga bersama. Saya pribadi dari warga Kota Tangerang menyarankan rutinitaslah melakukan apa senam bersama keliling. Olahraga di sini sangat bagus sekali ya untuk warga semuanya karena kita harus menyehatkan seluruh warga masyarakat sehat, bugar, dan gembira selalu gitu ya biar kita selalu semangat untuk melakukan aktivitas kita selanjutnya seperti itu. Jadi kalau bisa lanjutkan terus kita lakukan senam secara teratur, rutin dan dengan hati yang gembira. Alhamdulillah ada senam diselenggarakan di Pora. Ini sangat bermanfaat banget bagi masyarakat ya, khususnya untuk masyarakat wilayah Kelurahan Pabuaran. Dan karena selama kita pandemi juga nggak pernah ada seperti ini gitu ya, kumpul-kumpul senam bersama gitu kan, terus jemur bersama. Tapi ini sangat bermanfaat. Kalau bisa rutin, continue Dispora mengadakannya lagi untuk wilayah kami. Dari Taman Pabuaran, tim liputan Dispora Channel melaporkan.